Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Ribbon Monte. Oke, sekian lama gua enggak kurang update untuk upload guys karena akun gua ada trouble guys. Jadi di stack yang 23/10 di akun gua itu kena bug guys. Jadi enggak bisa buka dan enggak bisa jalan guys. Dan ini contohnya guys ya. Jadi gua beli review sebentar. Nah, yang ini guys. Di stack yang 23/10-nya wakan siapa tuh gua lupa guys. Di situ gua ngalamin yang namanya bug guys, enggak bisa kebuka kecuali kita ganti Android atau ganti emulator yang di PC guys. Itu kata admin si Mimin yang ada di Facebook guys. Jadi gua di sini mau ngasih kalian bagi-bagi kode gift yang terbaru di glitch internal soul-nya guys. Di bulan Februari ini saya di tanggal 20 guys. Jadi gua mau nge-review yang mana gua ngedapetin Omnisap gratis guys. Banyak banget semenjak gua follow up karakter gua satu persatu meningkatkan bintang karakter gua guys. Yang contohnya guys gua kasih review sebentar guys. Yang dari bintang 4 ke bintang 5 dan baru bintang 5 ke bintang 6. Si Mayuri sebenarnya mau gua pull up ke bintang 6 atau bintangnya 7 juga bisa guys, cuman gua masih banyak-banyak mikir guys karena keterbatasan guys ya, karena gua main di Blitz International ini guys dari awal sampai sekarang gua enggak pernah yang namanya top up kecuali si youtuber-youtuber yang lain. Kalau main game itu harus top up guys. Saran gua, kita itu mainnya sabar dan tekuni satu game dulu guys, kuasai di satu game dulu, dan setelah itu kalau kalian sudah memumpuni game itu tersebut, kalian bisa pindah ke game yang lain guys. Nah ini guys contoh gua yang untuk call up bintang yang sudah 6 atau bintang 5 guys, yang tadinya bintang 2. Nanti kita bakal ngedapetin yang namanya Omnisap gratis guys secara klaim. Ini guys contohnya guys ya. Gua review sebentar guys. Kita lihat di tim guys. Kita tengok di arsip guys. Nah ini guys. Kita sudah bisa ngeklaim yang namanya Omnisap gratis guys. Ini guys satu guys ya. Dua. Nah ini kita tinggal tambahin lagi bintangnya guys. Ini tinggal nambahin bintangnya, tunggu 2 bintang lagi guys, kita bisa yang namanya ngedapetin Omnisapnya guys. Si Jin gua taikin ke bintang 5 untuk ngedapetin Omnisap sebanyak 5 guys, gratis guys. Ini banyak banget guys. Ini guys contohnya guys, kita tinggal nambahin lagi guys, semuanya kita tambahin untuk ngedapetin guys. Oke, nah ini gua kasih contoh guys ya. Ini lumayan banget guys. Ini lumayan banget. Kalian harus wajib pull up karakter yang ada guys untuk kalian sak secara gratis. Ntar gua kasih contoh guys. Kalian pull up si Matsumoto guys untuk ngedapetin 5 Omnisap secara gratis guys. Nah ini kan kita butuh 1 bintang lagi guys. Jadi gua mau ngebutuhin si Omnisap atau Kotshiro nya gua taikin di bintang 5 atau bintang 6 guys. Kita review sebentar guys. Sini guys ya, gua punya box. Nah ini guys, gua ada 211 Omnisap guys. Kita bisa tukar guys dengan siapa tadi, Matsumoto guys ya, si Matsumoto atau Toshiro guys. Nah ini guys, Toshiro butuh 50 sak guys untuk ningkatin 1 bintang guys. Dan sebelumnya kalau tidak kalian ragu-ragu, kita lihat di line up karakter kalian guys, dia butuh berapa Omnisap untuk meningkatkan bintangnya guys. Nah ini hai kawarazu akirere gurai no omiso no yurui yaro da Hyourinmaru wa hyousetsuke saikyo. Berapa banyak guys, jadi kita wajib tahu agar tidak salah pull up karakter dan cara menggunakan isi box tadi guys ya. Jadi di sini guys kita butuh 100 si Toshiro nya guys. Kalau si Matsumoto kita butuh 100. Ini gila banget guys, ini benar-benar gila guys. Kalau si Jin tadi
kita butuh berapa guys? Kita lihat guys. Kalau si Jim, mana si Jim? Jim. Gua masih cukup-cukup guys. Jadi kita main sabar aja guys. Nah ini guys, kita Jim. Jim ini kita masih butuh sekitar 110 guys ya. Apa sebanyak 90 guys ya? 90 guys. Kita butuh 90 guys karakter Jim. Dia adanya di mana nih guys? Nanti kita pull up-nya tipis-tipis aja si Jin ini masuk. Nah, di sini guys, ini butuh satu guys ya. Si Jin guys. Si Jin sama si Toshiro kita bisa ngedapetin 10 sekarang. Oke guys. Kita langsung eksekusi guys. Kita langsung eksekusi si siapa guys? Menurut gua di sebelah ini gua mau pull up yang namanya si Toshiro guys. Ini sebagai contoh saja guys ya. Jadi sebagai contoh kita harus ngebutuhin dia ini 100 guys. Kita harus ngebutuhin dia 100 guys. Kebanyakan guys. Tadi guys. Kita pull up dia 100 guys. Kita bisa langsung ketik aja guys ya. Kita langsung ketik 100 Omnisak. Kita gunakan guys untuk meningkat Toshiro guys. Oke guys. Confirm guys. Mantap. Biar dia bisa bintang 5 guys. Kita buktikan guys. Kita buktikan dia ada di bintang 5 guys untuk mendapatkan omraknya guys untuk meningkatkan karakter UR guys. Nah ini guys. Si Toshiro-nya guys kita langsung mantap guys. Jadi kita bisa Omnisaknya guys, kita bisa langsung ambil klaim omnisaknya guys. Di sini guys. Nah, ini guys, mantap guys. 3. Yang ini 3, 6 guys ya, sudah 6. Kita kumpulin. 6. Nah, ini tadi guys, 6 ditambah 5 11 guys. Ini lumayan guys. Ini juga lumayan guys. Ini juga guys. Mantap. 8 Omnisak kita dapatkan guys. Ini kurang guys, kurang 2 lagi. Yang ini juga kurang. Ini guys kita dapat 5 guys. Mantap guys. Kita lihat siapa aja yang kurang guys. Nanti kita pull up lagi. Tipis-tipis aja, jangan terlalu nafsu. Nanti kalian mainnya enggak semaksimal guys. Nah ini guys ya, saya rasa udah nih guys, saya rasa udah guys. Jadi kita tinggal pull up yang lain guys. Kayaknya si Mayuri ini bisa gua pull up bintangnya jadi bintang 6 guys. Jadi bintang 6 bisa deh guys. Hai kawarazu akirete kudasai. Bankai konjiki asugi jizo. Mantap Mayuri guys, bintang 6. Gila nih guys Mayuri guys. Mantap jiwa. Kita ngedapatkan. Nah ini guys, gua berhasil ngumpulin Omnisak sebanyak 84 Omnisak guys. Jadi jangan kalian salah gunakan si Omnisaknya guys untuk kalian nge-follow up karakter UR-nya guys. Nah ini gua mau buka box Valentine Days-nya yang sempet kemarin gak gua buka karena akun gua ada masalah. Mau kita buka sama-sama guys. Apa isinya guys? Gas guys. Ternyata ini guys dapetnya si box merah. Mantap guys.
kita dapat merah, guys. Banyak banget, guys. Ini banyak banget, guys. Mayan, guys. Mantap jiwa. Dan satu lagi, guys. Gua mau buka terasurnya, guys. Ini satu lagi gua salah mulu, guys. Pas, guys. Kita ngedapetin si Findor, guys. Mantap jiwa ini, guys. Mantap, mantap, mantap. Kita bisa ngedapetin si Findor, guys. Ini gila, guys. Ini gila, guys. Oke. Ntar kita kumpulin lagi, guys, untuk ngedapetin si Fragment Onisap-nya, guys. Kita kombin dulu si Findor, guys. Mantap jiwa. Mantap, guys. Oh. Oke, kalau main game itu jangan lupa siapin yang namanya kopi hitam, guys. Jadi kopi hitamnya mantap, guys. Kalau ngopi aja nggak ngerokok kayaknya kurang enak, guys. Jadi gua ngerokok dulu, guys. Oke, setelah ini gua mau bagi-bagi kalian yang namanya kode gift, kode random terbaru di bulan Februari di tanggal 20 ini, guys. Jadi kalian wajib klaim yang namanya hadiahnya, guys. Selain kalian ngedapatin yang namanya Omnisak, guys, ya. Itu kalian harus hati-hati follow up karakter, guys, karena karakternya nggak bisa kita reset, guys. Jadi harap-harap cemas, guys. Jadi saran gue, kalian harus main sabar, jangan terburu-buru, jangan berambisi kalian mau jadi juara. Itu tidak mungkin, karena yang juara itu yang sultan-sultan, yang jagonya top up berjutaan rupiah. Karena gue bukan itu anjuran gue. Kalian cukup main sabar dan tekuni, dan wajib kalian login setiap harinya, guys. Itu aja sih menurut gue, guys, kalau main game, guys, ya. Jadi gue gak berambisi gue harus juara atau di peringkat nomor, itu enggak, itu bukan. Jadi tipe gua apa adanya, gua main dan gua bagi-bagi ilmu buat ke kalian semua, guys, umpetin cara bermain dan cara masang light up, cara pull up karakter, dan sampai kalian salah pull up karakter, guys. Itu, dan kita lihat, guys, ya, apa aja yang bakal kita dapetin dari kode random, guys. Jadi buat kalian tetap semangat support channel gua untuk kedepannya lebih GG lagi, menyajikan konten-konten yang terbaik buat kalian semua, bisa menghadirkan yang lebih have fun lagi buat kalian semua. Dan kali ini gua mau gacha gratis, nggak sempet hari tadi, gua sangat sibuk banget, guys. Kita coba, walaupun gua tiket gua banyak, gua pergunakan di waktu-waktu tertentu, guys. Jadi kita wajib nabung, guys. Pun Free Fire itu main bar, jangan buru-buru kalian mau lang, guys. Kecuali kita main sabar. Kalau kalian mau cepet jadi, kalian bisa langsung top up jutaan rupiah biar kayak mereka, guys. Jadi gua di sini nggak nganjurin kalian karena menghabiskan, guys, ya. Jadi gua mau coba main sabar di semua game, guys. Jadi gua mau ngeklaim dulu apa yang sudah gua dapet, guys. Jadi kita coba main-main sabar aja. Dan apa sih kita dapat dari kode random terbaiknya, guys? Untuk karakter UR gua masih cupu-cupu, guys, belum gua pull up karena gua nggak sanggup pull upnya, gila banget. Kita butuh yang namanya soul jacknya banyak banget tuh baru pull up, atau kita ningkatin bintangnya, guys. Jadi kuat kalian semua cukup pantengin channel gua untuk ngedapetin semua dapetnya kode random yang bakal gua share di channel gua, guys. Jadi buat kalian semua, terima kasih buat pot yang setia, karena gua di sini karena kalian, guys. Gua nggak mungkin ada di game Blitz Internasional tanpa kalian, guys. Gua tetap main di Blitz Internasional walaupun main kalahan, guys, karena gua di situ apa ya, cuma pelengkap, guys. Jadi di sini, guys, ya, gua mau ganti karakter gua dulu, guys.
karakter gua tadi yang baru gua dapet, guys. Jadi si Pindor. Ah, mantap, guys. Kita dapat karakter baru, guys. Otomatis speed inisiatif kita meningkat, guys, dengan kedatangan ini, guys, karakter baru, guys, ya. Jadi buat kalian cukup sabar, guys, mainnya, jangan terburu-buru. Jadi saran gua, kalau kalian punya saran line up gua ini bagusnya bagaimana, guys, kalian bisa komen di bawah. Untuk yang namanya line up gua ini kurang apa atau apa yang harus gua follow up terlebih dahulu, guys. Apa follow up terlebih dahulu, guys? Lihat karakter gua, guys, belum bisa meningkat lagi, guys, karena waktu di stack 23 per 10 nya gua ngalamin bug, guys. Jadi keterlambatan gua main game di Blitz Internasional, guys. Jadi di klub sempet share, bang, gimana katanya akun gua kena bug, guys, jadi nggak bisa ngelanjut di stack 23 per 10, guys, karena itu dia, karena kita kedatangan bug, nggak bisa dibuka, auto mogok atau ngelak di stack itu, guys. Oke, guys, di sini gua kasih yang namanya kode gift, kode random terbaru wajib kalian catat, dan gua juga nggak tahu dapatnya apa, tapi yang informasinya lagi info buat pre-prior, kode gift ini sangat bermanfaat buat kalian semua, guys. Kita cek, guys, yang bakal kita dapatkan, guys. Ini dia, guys, kode giftnya, guys. Kita langsung ke kode random, guys. Kita catat, guys, ya. Kita catat, guys. Kita catat, guys. Kalian wajib catat, guys, ya. Wajib kalian catat, guys. Dan ini dia, guys. Hurufnya besar semua, guys. Huruf besar, huruf kecil sama aja, guys, ya. Huruf besar, huruf kecil itu sama aja, guys. Jadi menurut gua sih kalian harus rajin yang namanya login di tiap harinya. Nah ini, guys, TMN BHOLD, guys. Ini untuk kode random terbaru di bulan Februari di tanggal 20 ini, guys. Kita klaim hadiahnya, guys. Dapat apa, guys? Gas, guys. Lumayan, guys, 100k koin emas, guys, dan random soulstone punch-nya, guys. Itu sebanyak 10 dan gear blood bednya ada 10 juga, guys. Itu sangat lumayan, guys, buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan pantengin semua channel gua, guys, untuk kedepannya lebih bermanfaat buat kalian semua. Mungkin itu aja, guys, video dari gua soal Omnisak dan kode random terbaru di bulan Februari ini, guys. Dan gua akhiri, dan jangan lupa buat kalian komen di bawah tentang masalah gua harus apa yang harus gua tingkatin di karakter-karakternya, guys. Gua butuh saran kalian semua. Kalian bisa komen dan like video gua, dan jangan lupa buat kalian tetap subscribe channel gua, dan gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bye bye.